Hai, Assalamualaikum, nama aku Haraan. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. So, untuk segmen ulas mainan kita kali ini, kita akan ulas pasal Batman versus Superman. Ni Batman daripada franchise Batman versus Superman yang dilakukan oleh Ben Affleck, keluaran Fonjoy. Fonjoy ni dia sebenarnya dah keluar beberapa figure sebelum tu. Kita ada Cyborg, kita ada Aquaman, kita ada Superman, kita ada Wonder Woman, ada Batman The Dark Knight, lepas tu kita ada Joker. So ini antara keluaran yang terbaru daripada Fonjoy. Dengar cerita, ini antara figura yang terbaik. So kita tengok adakah ianya betul-betul seperti yang dikabarkan. Sebenarnya untuk set ni dia ada keluar beberapa version yang mana kau boleh beli Batman ni saja, lepas tu dia akan keluar dengan version deluxe. Aku beli benda ni daripada Impulse. So dekat Impulse tu dia datang dengan kepala dia. Kepala dia korang kena beli separate lah. Tapi aku rasa kat Impulse tu mesti murah lagi, RM59 kalau nak dibandingkan dengan korang beli kat Shopee. Dekat 200 jugalah deluxe sets dia panggil. So dia akan datang dengan alternate head, iaitu Ben Affleck punya. Dengan cerita dia memang bagus. So aku rasa macam menyesal pula bila aku dah balik ni. Yang ni aku beli RM89. So antara yang termurah juga, lagi murah daripada kat Shopee. So barang ni aku akan letak link kat bawah, korang boleh check it out. Tapi kalau korang nak murah, aku prefer korang pergi dekat Impulse ni, sebab Impulse Shopee pun tak ada list barang ni. Lepas dengan masa lagi, jom kita buat 360 terlebih dahulu. So kalau tengok kat sini, dia ada gambar apa macam CGI lah, Batman versus Superman. Kita tengok dia antara yang telinga paling kontot sekali lah dalam siri Batman tu. Tulis Batman versus Superman. So ni bukan Batman Justice League lah. And then ada tulis Batman. Ni license product lah. Sama juga macam ZD Toys. Fonjoy ni juga merupakan license product. Ada tulis Fonjoy kat situ. And then macam ada stiker hologram untuk ketulenan kat atas ni. DC. Tulis Batman. Ya, ni barang korang yang akan dapat lah. Aksesori dalam ni. Ni dia punya Batman tu. Macam mana. So ada tulis dalam, aku tak tahulah, Hokkien ke Mandarin ke, dia ada tulis ABS BBC. Okay. So jom kita nak kotak terlebih dahulu. So bagi aku untuk harga RM90 ni agak berbaloi jugalah. Macam juga SC Toys dan juga ZD Toys. Fonjoy ni juga ada punya unboxing packaging dia, memang nampak wow lah dengan datang. Ni keras tau, cardboard keras, dia buat packaging tu memang cantik. Bandai pun tak ada buat macam ni. Lepas tu kita bawa keluar dia punya figura. Dia punya scale dia 1/9, bukannya 1/12. So dia akan slightly besar daripada normal. Untuk accessories, korang akan dapat base, ada tulis Batman kat situ. Kelakar juga, macam bit off lah. Kalau buang font ni aku rasa cantik dah. Lepas tu dia punya stand dia tu, dia ada 3 join. Dekat sini satu, dekat sini satu, lepas tu dekat sini satu. Yang ni macam material dia macam prospek lah. Dan dia punya clip kat atas ni spring loaded. So memang nampak agak premium. Dan dia ada swivel juga dekat sini. So banyak lah. Ada swivel kat sini, ada swivel kat sini. Lepas tu hinge dekat tiga bahagian. And then dia datang dengan dua set tangan pelbagai bentuk. Lepas tu dia datang dengan sepasang batarang warna silver. Dia punya mold dia ni sama je batarang ni. And then grapple gun. Aku rasa yang ni kot, ataupun dia nak yang ni untuk tembak smoke bomb tu. And then dia datang dengan mask. Itu saja dia punya accessory untuk figura Batman ni. Okey, bercakap pasal dia punya figura utama, aku sebenarnya agak impress untuk harga bawah 100 ni. Dia punya material design dia memang betul-betul cukup mengagumkan. So, sebelum ni Fonjoy dia ada keluarkan, macam aku cakap tadi, Batman, Superman apa semua. Dia punya accuracy tu macam agak sedikit kecewa kalau nak dibandingkan dengan Batman versus Superman ni. Kau boleh tengok kat sini, dia punya head sculpt dia tu memang betul-betul top notch. Memang sekali imbas korang tahu ini adalah muka Ben Affleck. And then dekat dia punya body suit pula, yang ni version yang biasa, yang mana dia pakai suit Batman biasa. Kau boleh nampak dia punya texture tu memang macam yang dalam movie tu sendiri. So kalau tengok dekat utility belt dia,
Ya, yeah, utility bag dia aku tak tahu kenapa banyak sangat macam kotak ukur dan heel 20 ni. Tapi aku tak pasti accurate ke tak. And then dia punya shredder, shredder dia ni, yang ni semua macam rubber, soft sikit. So kalau nak dibandingkan dengan yang dekat bahagian lain, dia ABS. So yang ni dia soft sikit kat tepi ni, so kau tak perlu risau dia akan patah ataupun tidak. And then dia punya mantel. Okay, aku boleh cakap dia punya mantel ni dia menggunakan material yang berbeza. Dia bukanlah leather. Aku suspect dia adalah PU leather. So dia ada dawai kat tepi ni. So aku rasa dia punya mantel ni, bahagian dalam dia fabric. Aku suspect dia punya material dia ni way better daripada 112 collectibles yang aku ulas beberapa minggu lepas. In terms of artikulasi, untuk kepala dia ada 360, dia boleh pusing sampai habis. Cuma bila dongak ke atas tu dia sangkut sikit molar, tu paling maksimum. Dan tunduk ke bawah pun tu paling maksimum. Dan dekat bahagian cowl dia ni tak ada, sebab nanti kalau kau beli alternate head tu, kau kena cabut ni one whole set cowl ni dengan kepala dia. And then dekat dia punya bahu dia ada joint, orang cakap butterfly lah. So yang mana kau boleh pusing 360. So boleh tolak ke depan tu paling maksimum. Yalah, Ben Affleck ni kan dia macam agak bulky sikit. And then bawah bahu tu dia ada swivel. Dan ada double joint dekat siku. Lepas tu dia ada swivel hinge wrist. Cuma itulah, dia punya limitation tu disebabkan mold dia. Lepas tu dekat bahagian abdomen dia ada ball joint. Dia a bit loose sikit sebenarnya. So kalau korang tak suka, korang boleh pakai nail polish untuk ketatkan. Lepas tu dekat bahagian hips pun ada, kau boleh tengok dia a bit loose sikit, in between utility belt tu. And then there's ball joint hinge dekat bahagian peha. Cuma itulah figura-figura daripada China ni, itu kelemahan dia, nampak tak berapa cantik keluar macam ni. Kalau cantik dia boleh buat satu lagi swivel hips. Orang yang pandai modify memang dia akan potong ni dan dia akan install swivel hips. Lepas tu dekat bahagian lutut dia ada double joint. So korang tengok banyak mana dia boleh pergi tu. Dekat bahagian lutut dia memang agak rapat juga. And then dekat bahagian ankle dia ada macam rocker joint juga sebenarnya, untuk bahagian ankle. And then toe dia ada hinge. Itu salah satu kelebihan dia. Memang agak mantap jugalah. Aku betul-betul kagum. Walaupun Batman vs Superman ni merupakan Batman yang paling aku tak berapa nak gemar sangat, disebabkan lakonan dan karakter dia, tapi Fonjoy berjaya deliver betul-betul cantik lah. Sebenarnya kedua-dua figura ni dia mempunyai skala yang agak sama. Aku, sebab Fonjoy declare dia punya 1/9, yang ni 7 inci. So skala dia lebih kurang sama. Cuma aku rasa untuk Fonjoy dia lebih deliver, yang mana dia punya accuracy tu, screen accurate dia lah, aku cakap lebih tepat. Kalau nak dibandingkan dengan McFarlane 100 Years Warner Bros ni, yang ni dalam box set yang 6 ketul Batman tu kan. Sebab kalau tengok memang Batflag ni dia a bit bulkier, yang ni nampak a bit slimmer. Itu agak turn off sikit. In terms of articulation, semua lebih kurang sama. Dua-dua tak ada swivel hips, so memang kat bahagian peha ni tak ada swivel. Lain-lain sama. So kesimpulannya kat sini, aku boleh bagi untuk keberbaloian, aku bagi 5 bintang full mark. Sebab aku boleh cakap untuk harga RM90 ni, ya, tanpa alternate head still ada kekurangan, tapi figura ni pun sendiri dah deliver dia punya purpose in terms of dia punya berat dia, rasa premium dia, packaging dia, design dia, artikulasi dia, memang semua dia deliver as per expected. Walaupun tak ada manual, tapi korang still boleh main figura ni. So that's why aku bagi full mark
Untuk dari segi reka bentuk, aku boleh cakap ya, 4/5. Sebab ada beberapa reka bentuk dia yang lebih kurang. Macam contoh, kalau ada join dekat tight tu memang dah cukup cantik lah. So aku terpaksa kurangkan satu markah. Memang reka bentuk dia cukup menarik. Screen accurate dia jauh lebih bagus daripada Macfarlane. Mungkin lebih better daripada Mavic. Dan yang last sekali, in terms of keseronokan, aku bagi 4/5. Ya, sebab antara kekurangan dia adalah dia punya joint dekat stand tu, dia pakai joint ratchet. Walaupun kita ada 3 hinge joint, tapi dia susah nak bend sebab material ni prospek. Aku takut aku mematahkan je, so aku takkan cuba bend lebih. Sebab figura ni actually agak berat kalau nak dibandingkan dengan Macfarlane ni. Dia lebih kurang dalam 150 lebih gram, yang ni 136 gram, hampir 20 gram lebih berat daripada yang ni. Sebab kalau kita pegang pun memang boleh rasa premium. And then dia punya dawai ni, kalau dia boleh bagi yang tebal lagi, memang cukup menarik lah. Boleh buat macam post yang terjun dari bangunan ke yang ni je lah yang paling besar aku boleh buat. So material dia punya view leather dia tu aku rasa agak berat. So that's why dawai ni, tapi dia deliver sama jugalah macam 112 collectibles punya post, yang mana dia punya dawai tu actually dia tak boleh lah nak hold sangat dia punya mantel tu. So sekian saja ulasan aku berkenaan Batman vs Superman daripada Fonjoy ni. Apa kata korang? Adakah berbaloi atau tidak figura ni? Terima kasih kerana menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.